Mampus lu. Mamam tuh Beef Taylor ya. Gue tahu lu petinju kuat, tapi Jimmy ini gak mau kalah. Mamam. Tangkis lu ya. Tangkis itu derby. Cheer. Jadi di video kali ini kita bakal mainkan lagi game Bully Android. Nah, yang di mana guys ya, untuk di video kali ini guys, kita bakal melawan bos yang ada di chapter 2, yaitu adalah si Derby Harrington, yang di mana kalau kalian tahu dia itu merupakan salah satu ketua dari geng prepis atau orang kaya yang ada di game Bully ini, teman-teman ya. Apakah si Jimmy bisa mengalahkan si Derby ini cuy ya? Langsung saja kita bakalan mulai misinya. Let's go. Oke guys, jadi langsung aja boy ya, kita bakalan mulai misi melawan si Derby, yaitu adalah bos di chapter 2 ya. Nah, misinya adalah tantangan tinju guys. Oke, aku bakal skip aja, kalian mungkin udah nonton juga. Oke, langsung aja kita pergi ke boxing club cuy ya. Let's go boy, kita otw. Nah, menurutku ini di sini untuk bos kedua ini rada rese juga guys ya, kalau si Derby ini cuy. Soalnya dia tuh pintar menghindar guys ya. Nggak kayak bos-bos lain cuy, sumpah dah. Refleksnya tuh GG guys. Soalnya dia petinju semua guys ya, untuk dari ketua sampai anggota-anggotanya guys ya. Oke, langsung aja kita bakal masuk. Ini dia boy. Oh, jadi aku mau ingatkan kepada kalian juga guys, buat kalian yang belum nonton videoku sebelumnya melawan Russell, kalian bisa lihat di videonya sebelumnya ya. Oke ya guys, langsung aja boy. Di sini kita bertemu dengan Beef Taylor dan juga anggota-anggota prepis yang lain ya. Ini buat kalian yang belum tahu, untuk Beef Taylor ini dia itu salah satu yang terkuat di game Bully cuy. Oke, ini dia boy. Kita di sini lawan Beef Taylor dulu nih, baru kita lawan si Derby. Oke, lawan dulu wakilnya teman-teman ya. Oke, blok, pencet LB. Waduh, mampus lu. Mamam tuh Beef Taylor ya. Gue tahu lu petinju kuat, tapi Jimmy ini gak mau kalah. Mamam. Maju. Waduh, kita gak bisa nih, harus menghindarin lagi. Bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Oh shit. Aduh. Oke, sama-sama kuning saudaranya guys. Mampus. Oh shit bro. Oh shit bro. Beef Taylor. Beef Taylor. Oke. Beef Taylor. Mamam. Oke, nice guys. Darah kita masih kuning ya, santai cuy ya. Oke, si Beef Taylor udah kuning, tapi kita masih hijau sekarang ya di babak kedua, santai. Tadi soalnya dia merah, guys. Alright. Bonyok. Bonyok muka lu, anjay. Bam. Waduh, gila. Refleksnya, cok. Mamam. Mampus tuh anjay, gila, masuk pukulan kita guys. Beb. Oke, dua babak aja, let's go. Tumbangkan Beef Taylor di babak kedua. Oke, let's go boy. Mampus. Tumbang. Kita berhasil mengalahkan Beef Taylor guys ya. Salah satu petinju terkuat yang ada di geng prepis cuy. Gila. Me. Me. Anjas. Oke, jadi banyak yang bilang juga guys, untuk si Beef Taylor ini salah satu yang paling kuat ya guys ya. Walaupun si Derby pemimpinnya, tapi yang banyak yang bilang untuk Beef Taylor tuh tetap yang paling kuat cuy. Dia di semua geng prepis ya. It takes more than victory to become a champion. It takes breeding and nepotism and snobbery. You filthy Democrat. Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No. Then what are we going to do? Kembalikan dia ke kampungnya. Yeah. Sumpah dah, sombong-sombong banget nih anggota prepis cuy. Oke, maju lu semua anjay. Mamam. Oke, di sini juga untuk jurusku udah lumayan GG juga, guys.
Udah bisa nih kita bantai-bantai kroco-kroco prepis. Mampus. Mampus lu. Kenok dia guys ya. Let's go boy. Kita ke atas. Ngapain lu ha? Maju. Waduh. Oh shit bro. Melawan lu ya. Mamam. Jurus kakek-kakek nih bos. Langsung masuk. Oke ini dia guys ya. Kita bakal melawan si Derby teman-teman. Nah, ini menurut gue salah satu bos yang lumayan sulit juga nih. Soalnya dia pintar menghindar guys ya. Dan juga dia sekarang mainnya keroyokan guys. Nggak kayak bos-bos lain cuy ya. Si Derby Gaming ini cuy. Macir. Tuh, kroco-kroconya kuat juga bro. Apa lu ha? Apa lu anjay? Sini lu ha? Oke, kita pakai tangan kosong aja guys ya. Aduh. Tangan kosong, Pak. Sini lu, ha. Mampus. Tangkis lu, ha. Tangkis itu Derby. Anjir. Tuh. Goblok. Gila lu, Bro. Refleksnya tuh GG, guys ya, si Derby nih. Oke, hantam dulu ini juga. Oh my god. Darah, please. Darah kocak. Oh shit. Waduh darah kita bro. My god. Wah gak bisa nih guys. Oke alhamdulillah dapat darah. Nice. Thank you. Anjir. Oh shit. Oh hampir kita kena pak. Wow shit bro. Knock lagi kita bro. Please darah please. Nah. Bisa gak sih ditutup ini? Oh bisa ditutup cok. Oh my god. Darah please. Oke sabar guys ya. Kita tutup dulu ini cok. Biar dia gak masuk-masuk. Oh my. Banyak keroyokan loh ya. Cukup banget loh Derby. Mampus lo anjay. Oh shit. Tutup. Tutup kocak. Oh my lord. Mampus lo. Oke gak apa-apa santai. Karena kita masih aman. Mampus lo anjay. Gue tenang lo Derby. Stop it. Get some help. Dan kita berhasil mengalahkan si Derby guys ya. Buset dah. Rada sulit juga cuy ya. Soalnya dia keroyokan bro. Gak kayak bos-bos yang lain cuy. Mampus lu. Memang enak ya. Masih mau lu lawan si Jimmy. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu aja cuy ya untuk gameplay kita melawan bos Derby Harrington ya, yaitu adalah bos di chapter 2 teman-teman. Jadi, buat kalian yang kemarin belum nonton videoku mengalahkan Russell di chapter 1, kalian bisa cek aja di video sebelumnya, udah ku taruh di deskripsi cuy ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bakalan melawan si Johnny Vincent. Bye-bye.